Welcome back to Kikisa Putri Official. Oh bukan, kali ini bukan di YouTube saya guys, tapi ini punyanya BUMN. Sekarang saya sudah bersama dengan Direktur Utama Perum PFN, Ibu Judit. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik Kiki. Alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah memilih saya sebagai host Bu. Sama, enggak, ya? Terima kasih juga PFN dipilih. Karena sekarang kita ada di acara yang luar biasa itu PFN Auto Complete Interview. Kiki, ya itu. Apa harapan Kiki untuk Perum PFN ke depan? Ya harapan Kiki pastinya sekarang udah bukan jadi sebuah harapan lagi Bu, tapi Kiki akan mensupport balik lagi karena kalau berharap kan pasti belum adanya langkah-langkah yang diberikan PFN untuk kita nih, untuk Kiki pribadi juga dan untuk teman-teman, tapi lebih kepada ya semoga apa yang dilakukan oleh PFN hari ini bersama dengan BUMN bisa ya apa ya, bisa benar-benar membuat industri kita tuh lebih maju lagi ke depannya gitu Bu. Jangan kayak dulu lagi PFN diem doang gitu Bu. Ya harapannya saya itu aja sih, tapi saya akan support. Sebenarnya apa yang diperlukan Kiki dari PFN? Nah, kalau misalkan Kiki kan masih menjadi sebagai masih pemain, belum pembuat. Yang pasti Kiki pengen segera PFN ini bekerja sama dengan banyak PH gitu ya, terkait tadi pembuatan film, pembuatan konten. Jadi Kiki bisa diajak gitu Bu. Dan ya Kiki kan? Bisa banyak mengajak banyak teman yang lain ya. Betul, itu Kiki ada proyek baru nih. Gini, nah, itu kan yang paling penting, kerjaan gak putus. Jadi saya sangat support. Nah, oke. Kiki, ya? Ucapan selamat okay. Untuk Hari Film Nasional. Nah, karena kita bicara tentang budaya Indonesia, tidak lepas dari sejarah Indonesia ya Bu, pastinya Kiki pengen semoga PFN sebagai Perum Produksi Film Negara mensupport penuh pembuatan film teman-teman, rekan-rekan di industri film Indonesia. Ya kalau misalnya nanti kan membuat film sejarah nih, semoga disupport penuh. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang membuat tidak didukung hanya karena kepentingan sesuatu. Kayak jangan bahas itu deh, kayaknya itu terlalu menyinggung. Sedangkan itu bagian dari sejarah padahal. Sedangkan itu perlu diketahui oleh teman-teman atau generasi Kiki dan juga di bawah Kiki. Jadi semoga PFN lebih berani untuk mensupport karya-karya anak bangsa. Terutama tadi balik lagi demi menceritakan sejarah ataupun budaya bangsa Indonesia tanpa memandang suatu kepentingan atau memandang pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih, bagus banget. Terima kasih Ibu. Semoga itu bisa didengar, pasti didengar dong. Akan ditayangin di BUMN. Pak Erick Thohir. Selamat Hari Film Nasional. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Film Nasional. Selamat Hari Film Nasional. Selamat Hari Film Nasional, jayalah selalu. Halo, saya Andi Bahtar Yusuf. Saya mengucapkan Selamat Hari Film Nasional. Dan sebagai insan film, saya berharap film Indonesia maju terus. Terus sukses dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan saya cukup berbangga di era COVID, era pandemi ini, sempat menjalani produksi bersama Perum PFN untuk membuat dua film pendek edukasi. Semoga PFN lancar terus, maju terus, dan ikut menjadi bagian membangun sinema nasional. Selamat Hari Film Nasional.